Oke, sebelum menonton jangan lupa tekan like, subscribe, dan komen. Subscribe ke oke, lanjut, mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ras Muhammad Vlog. Video kali ini saya akan menunjukkan para pejuang-pejuang kita lagi meeting, termasuk saya di Malaysia. Oke. Nah, sebagai pekerja yang baik, kita mesti ikut meeting setiap minggunya. Oke, mantap. Lanjut. Nah, untuk inilah para pejuang-pejuang kita yang di rantauan, yang di Malaysia, yang kayak gini. Mungkin yang belum tahu gimana pekerjaan kita di Malaysia, gimana meetingnya, gimana sinilah kita kumpul di depan office meeting kayak gini. Buat teman-teman yang sudah ke Malaysia mungkin rindu dengan bangunan. Nah, oke. Okay. Mari lanjut, bos. Pikirkan pemikiran jauh, tidak akan terlibat dalam kes-kes judi. Pemikiran rendah, saya nak jadi kejaya, maaf, saya nak jadi kaya cepat. Okey, saya pukul RM1, saya boleh menang RM10. Saya pukul RM10, boleh menang RM1,000. Okey, you ingat orang yang berjudi, orang tauke judi tu, dia ingat bodoh sangat ke? Sebenarnya, dia nak sapu habis duit kamu. Okey? Duit yang kamu menang daripada kegiatan judi ke apa ke, itu adalah najis. Tolong faham, itu bukan halal, kawan. Bukan halal. Okey, bila duit itu kamu salurkan kepada kampung kamu, okey, duit bukan halal kamu salurkan kepada kampung kamu, duit itu digunakan oleh keluarga kamu. Okey, bila digunakan oleh keluarga, benda itu tidak akan menjadi halal. Okey, tolong faham, akan ada masalah daripada keluarga kamu. Ada sakit ke, anak tak mau bagi kasih sayang ke, memang Tuhan ada bagi rezeki, tapi rezekinya kamu tak salah guna. Jelas semua? Ha, tolong faham. Dan kepada pekerja-pekerja lah yang suka berjudi, kalau kamu rasa syaitan duduk di bahu kamu, meringankan kamu suruh main judi, tolong tengok gambar anak-anak kamu. Tengok gambar dalam dompet, tengok dalam handphone. Kenapa saya datang Malaysia? Untuk apa saya datang Malaysia? Kenapa saya nak cari rezeki di Malaysia? Untuk keluarga lah, bukan untuk diri sendiri. Betul? Betul. Ha, inilah kena fikir. Jadi bila kamu salurkan duit itu kepada anak-anak kamu, salah satu dari nanti boleh menjadi seorang doktor ke peguam. Jadi tolong ingatlah semua ni. Bila jaga semua ni, sudah tentu hidup kita akan cerah macam matahari ya. Okey, sekian, terima kasih. Okey, teman-teman, sekarang meeting sudah selesai. Ya, kita lanjut untuk bekerja dulu, okey. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga bermanfaat.